Miss Vida berkerudung, Miss Vida tidak berkerudung. Kita merayakan apa hari ini ya, Miss Vida? Kita merayakan hari apa namanya? Hari raya berbeda-beda. Karena kita berbeda-beda agama. Itu tidak mengapa. Karena sekalipun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Together. Beda agama dengan Miss Vida dan dengan guru-guru yang lain, tapi kita tetap hampir 2 tahun kita tidak bertemu, kita online semua, jadi gak enak ya. Nah, hari ini semoga kita berdoa untuk negara kita, anak-anak tahun depan supaya bisa kembali ke sekolah lagi seperti kalian. Mau gak kembali ke sekolah semua yang di sini? Oke. Okay. Coba bilangin teman-temannya yang ada di sana. Ayo teman-teman. Dengan memulai hari yang baru, beliau adalah orang yang mempopulerkan kopiah songkok. Sebenarnya sudah ada yang dulu, tetapi untuk Insinyur Soekarno yang lebih mempopulerkan ke seluruh dunia. Jadi banyak orang akhirnya tahu. Oh, orang Amerika. Oh, kok Karno pakai peci hitam? Kemudian beliau ke Rusia, beliau ke Arab, tetap pakai peci hitam. Ciri khas dari Indonesia. Tanya lagi nih. Jadi itu lagi lebih kelihatan gagah. Lihat Mister Didi lebih ganteng ya. Untuk laki-laki ya. Oke, makasih ya Mister Didi. Ya, jalan kemana-mana dulu. Sebentar lagi kita akan memanggil Mister Didi kembali. Dan pilih untuk bercerita di depan. Bisa dibacakan lagi, yang pertama itu apa? Hari lahirnya Siddhartha Gautama. Ada yang tahu Siddhartha Gautama itu siapa? Iya, Siddhartha Gautama itu adalah sang Buddha saat meninggal dunia. Oke, berarti di hari raya Waisak kita memperingati 3 peristiwa. Hari lahirnya Sang Buddha yaitu Siddhartha Gautama, dan waktu Siddhartha Gautama menjadi Buddha, dan yang terakhir waktu Sang Buddha meninggal dunia. Oh, setiap bulan purnama pada bulan Mei. Sekarang bulan apa? Mei. Nah, sekarang bulan Mei berarti kita memperingati Hari Raya Waisak saat bulan purnama. Oke. Nah, ini ada pesan dari Sang Buddha. Bisa dibacakan? Pesannya apa? Silakan.
berbuat baik, jauhi berbuat jahat. Maksudnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, silakan, Jo. Nah, lebih banyak melakukan kebaikan, lebih sedikit melakukan kejahatan, dikurangi jahatnya itu ya. Misalnya seperti apa, Jon? Selama 30 hari, nah setelah itu memperingati Hari Raya Idul Fitri. Nah, setelah Hari Raya Idul Fitri, setelah sholat id biasanya kalau pagi itu, biasanya ini dilakukan sebuah kegiatan, kalau kalian tahu ini, saling apa? Bermaaf, maafan. Nah, atau istilahnya, ya, halal bihalal. Nah, ini merupakan sebuah tradisi unik yang hanya ada di Indonesia. Saling bermaaf-maafan di dalam semua agama ini ada. Tetapi khusus di agama Islam, ini menjadi sebuah tradisi khusus di negara kita, di Indonesia. Kalian di Arab Saudi sana nggak ada. Kalian di Maroko nggak ada, di Malaysia nggak ada, cuma ada yang ada di Indonesia. Kisahnya dulu itu namanya Bung Karno. Tahu Bung Karno itu siapa? Presiden pertama kita. Kita kumpulkan orang yang bertengkar-tengkar itu jadi satu. Kita kemudian saling memberi maaf dan meminta maaf. Nah, kemudian dilakukan hal itu. Dan itu merupakan sebuah tradisi yang baik. Ada yang di sini yang tidak pernah melakukan salah? Tidak ada. Tidak ada. Pasti orang pernah melakukan salah. Semua orang pasti salah, ya. Mungkin antara kalian pernah berkata bad words kepada temannya. Mungkin antara kalian tidak sengaja memukul, menendang temannya. Itu sebuah kesalahan-kesalahan yang sifatnya manusia. Kita berbeda. Mohon bantuan Bapak dan Ibu wali kelas untuk memimpin acara. Oh, Amo Competition. Betul, jadi dan beberapa pemenang lo, jadi pemenang lo, mereka mendapatkan. Oke, sebentar kita nggak lanjutkan bicara dulu, tunggu anak-anak tenang ya. Jadi ketika MC bicara, kalian diam. Kalau kalian bicara, kita MC diam. Kita pencet foto dulu. I can do this like for 5 hours, so I don't mind if you keep on talking. Ya, kita tunggu anak-anak kenal. Buat kalian. Hai, kalian juga. Hai, juga. Juga. Berdiri di tempat, berdiri. Stand up. Matthew. Oh, Matthew. Matthew. Ya, Matthew. Ya, Matthew dan Marvel ada di rumah. Oke, nah kita beri tepuk tangan untuk yang ikut AMO Competition. Garrett juga. Ya, lo jangan tahu dulu. Tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Oh, ya, Nicholas Evelyn. Iya juga. Itu nah, Aldi Gabriel Larista ini Larista Dev Yus Min ayo hadiahnya banget nih portable juicer. Enrico, Finiko ada, Finiko maju dong. Wah, hadiahnya apa ini ya kali ini ya? Wow, ini adalah teman yang yel-yel. Coba kalian bikin yel-yel dulu. Bisa nggak? Bisa, bisa tunjukkan yel-yelnya.
Kimi L, Kimi E, Kimi L, N E, Lala, Lala, Lala. Ya, Miss Lilia kan. Ke depan, tiga langkah, hadap ke sana. Hadap balik, putar balik badannya. Nah, putar balik. Kelas lainnya bisa ke samping kanan atau ke samping kiri. Kelas ini dan tadi ya ke belakang. Membuat lingkaran besar. Lingkaran besar, lingkaran besar. Lingkaran ini gila. Lingkaran besar, lingkaran besar. Kita buat lingkaran besar. Gurunya silakan berdiri di antara.